Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertatap muka kembali dengan saya di channel Maman Meong Bonsai yang sudah pasti kaitannya dengan bahan bonsai, cara dongkel, cara nanam, tip bagi para pemula ingin menjadi petani bonsai. Oke, sahabat bonsai, sahabat YouTube semuanya, di hari yang cerah ini semoga sehat selalu, panjang umur, digampangkan hal segala hal yang kita inginkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum lanjut videonya, saya mohon di subscribe dulu, di like, disuka ya, yang merahnya dipijit. Oke, pencarian bahan bonsai segera. Oke, capek banget ya, baru masuk ke hutan. Minum dulu ya. Sebentar lagi sampai ke hutan. Ya. Produk yang ada di daerah kita ini, daerah Indonesia ya, gak kalah sama produk luar ya. Produk kita seperti ileng-ileng, kaliaga sisir, cawara ya, ulagu mantung, serut, produk yang ada di sekitar kita gak kalah sama produk luar. Oke, tip bagi para pemula, semangat, ayo bersemangat. Oke, sekian jauh ya perjalanan, baru dapat ya, kena, menemukan gulagu mantung ya. Oke, kita lihat bagus atau enggaknya. Kayaknya bagus. Rokok juga kebalik. Rokok juga kebalik. Saking ku semangat. Ya, santai aja ya. Minum dulu. Apa mudah-mudahan bagus ya. Bisa dibonsai, dibikin bonsai. Tip bagi petani bonsai ya, yang ingin menjadi petani bonsai. Di kita juga gak kalah sama produk luar ya. Cari hutan terdekat ya. Hmm.
karena bagus kayaknya. Lumayan. Santai lah, dapat satu ya. Itu juga kalau kena kena. Oke ya, tinggal dibetulin. Dapat satu, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat satu ya. Gula gumantung. Ya, di ground akar-akar tangan-tangan sudah pasti ya. Oke. Produk di Indonesia ya, enggak kalah produk luar.
tangan-tangannya udah oke, gulagu mantung, tinggal kita bisa melanjutin aja ya. Oke, tip bagi para pemula yang ingin jadi petani bonsai, jangan putus asa, jangan patah semangat, carilah di hutan yang terdekat, banyak bahan bonsai ya. Sisir ya, kaliage sisir. Oke. Kayaknya mantap banget ya. Oke, kaliage ya, sisir, kaliage sisir ya, lumayan. Wah, kaliage lagi ya, sisir. Tua banget. Kalau di saya tua-tua ya kaliagenya, sisirnya sisa, ini juga sisa. Cari sisir kaliage sisir ya, tinggal sisa, mudah-mudahan bisa dibonsai. Alhamdulillahirabbil alamin, nyampe juga ya. Ngopi dulu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Bila salah kata ataupun tata salah cara menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tip bagi para pemula ya. Oke. Sekian dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam.